Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Ini kita jalan-jalan sepedaan ya. Ketemu lagi di channel Solar TV ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Nah, hari ini kita jalan-jalan olahraga. Mencari kulineran, ceritanya ini mau kulineran ya. Yaitu nanti kita akan ke gubuknya burung hinten yang ada di Selokan. Nah, di sana menunya tuh macam-macam, ada nasi pecel, ada soto daging, soto ayam, ayam bakar. Ini menunya. Ini kami di sini olah kulineran di sini ya. Oke, silakan datang ya ke tempat sini. Gitu ya. Nah, ini nasi pecelnya tuh pokoknya terus ada ini lagi nih, ditambah ini pokoknya terus lah nasi pecel murah meriah dan enak. Tapi belum tak makan loh ya. Yuk ikutin kami makan dulu, makan pecel. Pecel telur namanya ini. Nasi pecel telur. Enak banget. Tambahin lagi. Oh iya enak. Enak banget. Nasi pecel. Rasanya itu khas pecelnya orang Jawa. Kalau oh, saya sih orang Kalimantan, tapi saya cocok juga. Pokoknya enak deh. Yes. Sudah habis nih, memang habis. Enak rasanya, terus kenyang di perut. Terus ini yang saya ini telurnya ini. Bentuknya bukan kayak telur dadar, kok mengkerok. Cara nih buat gimana ya, rahasia kali ya buat warung yang di sini. Kita tinggal makan aja, nggak apa-apa, tapi rasanya endol. Endol aja. Ini kenyang, mungkin sampai nanti siang nggak makan lagi. Enak. Tadi kita nyepeda, nah turut Selokan, tentunya di sini. Itu ya, kalau penasaran dengan rasanya pecel ini, silahkan datang ke sini. Tidak dekat kok ini, di pinggiran Selokan. Dari rumahku cuman 50 meter kali. Murah meriah. Dari jalan Solo. Pecel, setengah kilo. Nasi pecel sama telur, harganya cuman 12.000. Itu guys, kok enak. Yes. Udah ya, udah ya, udah ya, lokasinya ada di pinggir Selokan Mataram, Kalasan. Ini masuk Kalasan, ini masuk Kadirojo. Kadirojo 1 tapi di Selokan ini. Itu ya guys, buka aja mapnya, pasti ketemu. Nah, dari rumah makan tadi, dari rumah makan Ibu Raminten tadi, kita ngikutin Selokan, dan di sini ada juga rumah makan, tapi dari pesawat. Nah, ini punyanya orang Adi Sucipto. Di sini menunya menu internasional, tapi harganya terjangkau. Silakan ya, kalau mau mampir di sini, pokoknya foto-foto sih juga bisa. Ya, gitu ya. Ini bagus loh ini. Terus dalamnya juga seperti kita ada di dalam pesawat. Tuh. Nah, itu ya. Naik pesawat, makan di dalam pesawat, oke.